Ultra Milk, satu-satunya yang fresh. Kembali di Hetero News dengan saya, Olga Pasaribu. Sekarang kita akan mengalih kepada Artalyta Suryani. Dia menyuap KPK dengan senilai Rp 6,1 miliar. Dia berikan kepada Tri Gunawan. Nyonya Suryani telah ditangkap dan akan dimasukkan penjara untuk 5 tahun. Saya tidak bersalah. Oke? Ada kata ya ampun.